aja nggak ada kerjaan begini ya, santuy gitu. Ya baik, sehat. Makasih masih ingat sama kita. Ya. Omong sama siapa? Say hi, say hi. Ya. Halo. Astagfirullahaladzim. Surat teguran. Halo, halo. Gue suruh hai hai sama surat teguran. Kalau kita gak negor, ntar dikira sombong. Dibilang sombong. Iya sih, betul. Dari pusat nih. Ntar ditaruh di grup warga. Iya. Dibilang sombong, gak negor. Ntar jadi artis. Surat teguran dari siapa? Dari pusat. Buat kantor kita. Gak tahu sering banget kantor kita dapat teguran dah. Kenapa teguran? Kita kerjanya serius, gak bercanda. Teguran apa lagi sih? Oh, yang ini belum ditindaklanjuti yang kasus pencurian emas. Yang dibawa sama Pak Asli. Iya, Bapak Alu yang waktu itu kemarin. Yang dilimpahin ke sini, kalian gak selesaiin sih? Bukan gak selesaiin, gue udah ketangkep. Tapi yang ketangkep sama gue anak buahnya waktu itu. Barang buktinya juga gak terlalu banyak. Bosnya? Pas gue preskon, anak buahnya ngomong gini, saya berani begini karena saya dilindungi sama orang polsek. Oh, ya, ya, ya. Jadi, menurut gue kejahatan ini sistematis dan rumit. Bukan mungkin dia dibawa pengaruh kali. Kebetulan dia pengaruh obat-obatan habis minum paracetamol katanya. Oh, demam, malamnya demam. Oh, gitu. Iya. Jadi ini sistematis, Sur. Gue gak bisa kerja sendirian. Benar-benar. Ini udah... Skalanya udah nasional ini. Iya sih, soalnya dia komplotan juga kan. Pasti. Soalnya pernah juga gue tangkap terus dia bikin video. Oh, video. Apa? Saya harus bayar 20 juta ini. Saya harus bayar bank 20 juta ini. Buat kalian ini. Ya. Gitu. Nah masalahnya yang ketangkap baru anak buahnya. Kalau itunya udah susah dilacak. Tapi kalian tahu gak sih kalau hari ini tuh komandan mau mindahin tahanan dari pusat? Lah kok gak nugasin gue? Kan harusnya gue yang awal. Si Andre nih. Mumpung gak ada orangnya. Mumpung gak ada orangnya. Dan lu itu. Ya dia mungkin... tuh suka ngambil keputusan sendiri gitu loh. Ya mungkin ada kaitannya sama masalah ini kali. Terus lu gak tindak lanjutin itu? Tapi ini beneran dari kantor pusat. Iya. Takutnya dari orang Betawi. Iya, karena kalau kita lewat orang Betawi suka ditegur. Iya, teguran. Jadi tegur, Bang. Kopi. Ya. Iya kelihatan lagi ngopi. Pernah gak lihat orang Betawi? Lagi sarungan, duduk di teras. Yeah. Kita berangkat kerja. Iya. Sini mampir, lah kan kita mau kerja. Iya, sudah mampir. Iya. Iya, itu namanya. Mau kemana, Tong? Biasa ini. Mana kita tahu biasanya kita masuk. Ntar suruh mampir, kalau kita mampir beneran bingung dia ngajak ngobrol. Iya, ngobrol iya. Apa ini? Iya. Mau kemana, Bang? Nyari angin. Ah, di mana, Bang? Pinggir tol Cikampek. Nyari angin. Nah, ini masalah pencurian emas ini kompleks, guys. Kalau misalnya peredarannya masih di Jakarta, mungkin gua gampang nyarinya. Kalau misalnya udah di daerah luar Jakarta, misalnya kayak Surabaya gitu, emasnya pasti udah berubah nama. Jadi apa? Jadi Ca. Nah, jadi Ca. Kalau udah nyebrang pulau jadi Bli. Iya, bener. Kalau dengan selat Sunda jadi A. Ah, bener. Iya. Beli batangan nih. Bukan emas batangan. Iya, bener. Jadi susah dilacak udah. Iya. Terus tahanan yang kayak gimana? Nah, makan pedes nih. Pak, Bu, apa benar? Apaan? Katanya ada tahanan mau datang kemari. Oh, lu udah takut saya, Pak. Gak usah takut. Sebentar, ini rambut lu kayak kapling banyak buat batasnya. emang dijual itu per kapling. Krisna! Kenapa takut? Iya, emang ada tahanan mau dipindahin ke sini. Kalau nggak salah, di sini tadi ada sih namanya. Oh ya? Pak, emang enggak ngeri, Pak? Itu kan tahanan kita kan yang biasa-biasa. Paling yang nyopet sehari, dua hari. Nyopet sehari? Kayak gitu-gitu. Nyopet sehari, dua hari. Gilang dua tahun di situ. Mike Lukok. Bule, penjahatnya. Kayaknya sih ini kasus yang mirip-mirip sama kasus emas ini. Minimal bukan bule, orang bingung. Apa? Mike Lukok. Bukan. Lukok. Sama bule itu Mike Lukok. Iya. Ayo. Ini komplotan ini, tiga bersaudara. Hah? Mike bersaudara namanya. Oh. Ini adeknya. Kakaknya? Kakaknya ada Mike Lunet sama Mike Luraket. Oh, Net Raket kok. Bapaknya gor bulu tangkis ya. Ya. Lahirkan itu semua. Ya ini namanya Mike Lukok yang bakal dipindah ke sini. Emang lu tahu Mike Lukok? Enggak, Pak, saya enggak tahu. Tapi kata Pak Komandan cerita, katanya dia serem banget orangnya. Ya pasti kalau dari pusat mah pasti yang sangar-sangar. Saya izin ya. Saya enggak enak badan nih. Ya kan? Ya panas. Pakai termometer, bukan gini, bukan digini. Ya
Dicolokin ke dalam bawah mata. Jahat banget. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Apa sih? Oh iya, jidatnya bau ketek. Kita harusnya taruh di ketek. Taruh di mulut. Ini beneran, taruh di mulut, taruh di ketek atau taruh di belakang. Itu suhunya sama. Ya, kalau mau biar akurat belakang dulu, ketek baru mulut. Ke sini. Ya Pak, corok banget ya. Saya izin. Ya biar akurat. Lu main izin-izin aja, jangan dong. Ya. Komandan. Komandan. Ada surat. Hai. Hai, surat teguran. Iya. Surat teguran. Ditegur, he lu. Dari pusat. Komandan. Ini saya ingin menerangkan bahwa sebentar lagi kita akan ada tahanan yang dipindahkan ke kantor kita. Kok bukan saya yang ngawal sih, komandan? Itu kan tugas saya. Tidak apa-apa, saya sengaja menugaskan Wendy supaya kalau ada apa-apa, Wendy yang kena duluan. Oh, masalah pribadi. Korbanin. Korbanin. Komandan, emang tempat kita di sini aman? Penjara kita aja udah mau roboh begitu. Aman. Kalau dia lolos, bahaya buat kita semua, gimana ini? Itu juga, penjaranya kan apa, pindahan dari Nusa Kembungan katanya. Nusa Kambangan. Ini memang tahanan kita ini adalah... Ini adalah penjahat kelas bawal. Jadi masih bawal. Oh, bawal. Tapi memang berbahaya. Oh. Saya sengaja dia tahan di sini karena dia bisa kita ajak kerjasama untuk menangkap target kita yang sedang beredar. Karena ternyata target yang beredar itu adalah anak buah tahanan ini. Oh, yang komplotan emas itu. Lupa ya. Komandan percaya begitu aja sama tahanan. Kalau dia ternyata menipu? Oh, gak mungkin dia menipu. Karena kan saya sudah mempunyai mata-mata. Kalau dia kabur gimana, komandan? Ya biar aja. Nah gimana sih? Pasrah banget. Pas bawang. Kita malah disalahin dua kali sama pusat. Dia kabur. Udah saya kasih alat pendeteksi di kakinya dia. Jadi kalau dia tiba-tiba dia kabur, meledak. Seperti itu ya. Jadi kalian tenang yakin, aja. Yakin Pak Komandan? Yakin. Semua sudah saya pastikan aman. Saya kan sama Bu Kiki masih perawan. Ngeri banget kan kalau ada yang jahat-jahat. Wih, sembarang kita udah enggak. Katanya buat tahanan. Iya. Tenang. Wallahu akbar. Sabar. Tenang. Kenapa, Wen? Kan saya bilang. Lu bawa begini. Eh, kan harusnya pistol. Harusnya kan pistol. Habis jemuran tadi di sini. Agak ini salah bawa ini, ada di belakang. Tukar. Komandan, mau apa? Kelinci apa burung dara? Pas dibuka ada kelinci. Ini tahanan yang sudah berhasil kami tangkap. Ya. Jadi memang ini yang sudah seperti saya tugaskan. Inilah tahanan yang akan kita ajak kerjasama. Buka. Alah. Oh no. Jangan berani. Jangan dibuka. Bayangin yang dibuka gimana. Bawa rambut udah nunggu. Ngeselin ya. Wey. Arjuna. Rambut. Rambutnya bokes. Rambutnya lagi berantakan. Aduh, rambutnya udah laku ya. Tapi nunggu. Kayak kena air panas kayak gini. Ini kasihan. Tolong dibuka. Aduh capek. Aduh si Wendy mah bener-bener. Si Wendy pakai begitu. Pantesan Bu Ayu takut. Kenapa? Dia kan trauma sama yang botak. Wah. Gak salah kan saya? Bener. Tolong dikawal yang ketat, jangan sampai dia lepas ya. Makasih banyak. Terima kasih. Gue mau nangis. Tenang, semua bisa dikendalikan oleh kami. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Kemana? Udah gak apa-apa, tenang aja. Pasti dia bisa kabur. Pegangin. Ta'ana fu'anis. Oh, ini bapaknya Fadil Jaidi. Pamu. Dan bukan. Arab pas borgolnya. Tenang. Saya mohon kerjasamanya dengan pihak kepolisian lapor Pak untuk bisa menangkap Allah, target kita. Dadanya itu lah, tatapan matanya itu loh. Sama Ayu senyum. Eh, jangan gitu dong, kan aku jadi kegoda. Tolong dibantu, dia suka yang itu. Udah lama, udah lama.
tamu saya dari jauh ini datang. Iya. Jadi ini teman Anda? Yang dari luar negeri saja. Teman. Tepat datang pada malam hari ini. Ini pilihan yang tepat. Betul sekali. Dia baru saja datang dari desa. Wah. Wow. Keluarganya butuh uang. Sebentar ya. Iya. 300 ringgit bagaimana? Ah, boleh, boleh. Eh, ada orang yang mau sama kamu. Aku belum siap, Om. 50 ringgit. Ambilnya banyak banget loh. Tadi kan 500. Di sini 300, potongnya 50. Oh, potongnya banyak banget manajemen. Iya, iya. Saya kan harus ngebangun tempatnya. Baik, kalau begitu. Capek banget gua. Tolong Ayu buatkan minuman. Buatkan minuman untuk tamu kita. Mau minum apa? Lah, 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 lah. Aduh, capek. Kopi. Kopi, kopi, kopi. Buatkan kopi ya. Yang buatin kopi dia kan? Iya, dia. Kalau misalnya kita ajak dia kerja sama terus dia melarikan diri bersama teman-teman dan komplotannya gimana? Kita tambah lagi tahanan dia. Sebentar. Ya. Kalau di bawah lampu kalian kesilauan enggak? Enggak. Ini cuma, pantulannya sih dari situ. Iya itu maksudnya. Makanya kita juga enggak pengen Mas di bawah lampu banget. Ngeri retak keluar bebek. Keluar bebek dong. Maaf sebelumnya nih, mohon izin. Ini beneran dia bisa memberikan informasi nih? Jelas, saya sudah mengenal dia dan dia cukup kooperatif untuk bisa membantu kita dalam menangkap target. Saya dengar kan masa tahanannya 30 tahun harusnya. Betul. Ini sisa 10 tahun. Kalau misalnya kita ajak dia kerja sama terus dia melarikan diri bersama teman-teman dan komplotannya gimana? Kita tambah lagi tahanan dia. Sebentar. Ya. Kalau di bawah lampu kalian kesilauan enggak? Enggak. Ini cuma, pantulannya sih dari situ. Iya itu maksudnya. Makanya kita juga enggak pengen Mas di bawah lampu banget. Ngeri retak keluar bebek. Keluar bebek dong. Oke. Namanya siapa? Mas Mike. Mike. Mas Mike. Gimana men... apa nih? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Aduh. Oh, maaf. Saya pikir ini rambutnya. Kembali, kembali, kembali. Saya pikir dia lagi begitu. Yang benar ini kepalanya ada di atas gitu. Maaf Mas Mike. Mike Lukok, betul ya? Betul. Anda ditahan karena kasus penjualan emas ke istri-istri konglomerat dan juga kepada pengusaha. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam circle itu? Circle. Circle, oh. Circle, circle Pak. Memang. Ya, circle, bacanya Pak. Circle. Kenapa bisa masuk? Circle, Pak. Iya. Kenapa bisa masuk di situ? Ceritanya panjang. Bisa dipendekin? Ya, maksudnya bisa dipersingkat. Ya. Saya persingkat aja ya. Iya. Saya kenal orang tepat, orang itu juga kenal orang, orang itu kenal orang, orang itu kenal orang, orang itu juga kenal saya. Orang semua. Orang semua. Iya, 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 iya. Ya. Orang itu. Orang semua, tulis. Orang semua. Kenal orang. Orang pangkat 7 tuh tadi, orangnya ada 7. Ya. Ada 7. Ada 7, betul. Okay. Akhirnya Anda berada di circle itu ya? Iya. Dan Anda juga sudah berwirausaha dari masih sekolah. Karena tidak ada biaya untuk kuliah, betul? Betul. Terakhir memilih berdagang barang-barang ilegal hingga sampai menjual emas palsu. Ya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan kenapa menjual sepatu? Mas. Bukan. Emas palsu. Tapi dia pakai sepatu nggak? Berdasarkan informasi, Anda menjual emas palsu ya. Jadi begitu kliennya menerima, lah ini bukan emas, ini akang, betul. Oh, palsu ternyata. Ya, ya, ya. Kan mas. Kenapa Anda berbuat seperti itu? Sama aja penipuan itu kan? Saya pengen uang, Pak. Kebetulan enak dapat uangnya cepat gitu, Pak. Jadi saya jual yang palsu-palsu, Pak. Emas, besi palsu pun saya jual, Pak. Orang palsu pun saya jual, Pak. Oke. Kan dulunya dia karirnya bagus. Betul, Anda kan pernah menjadi VJ kan? VJ. Kok ke situ arahnya gue? Iya. Oke, 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 oke. Jadi VJ kan? VJ. Itu joki. Beri-beri di pikir. Itu yang ini-ini, Pak. Beda, beda, beda. Iya, iya. Dulu VJ tahun berapa Anda? 2007-2009. 2007-2009. 2 tahun? 3. Hitung, 2007-2008-2009. 3 tahun, benar. 3 tahun, benar.
2007. 2008 tahun. 2 tahun dong. 10. Kan mulai 2007. Ah. 2008, 2009, 3 dong. 3. 2007 ke 2008 kan setahun. Ya tapi kan proses. 2008 ke 2009 setahun, 2 tahun dong. 2 tahun. 3 tahun dong kan mulai 2007. 9 dikurang 7 berapa? 9 dikurang 7. Heeh. 2. Ah, 2 tahun. Tapi kan mulainya di 7 saya. Jadi 7, 8, 9 gitu. Ah, 3 tahun. Mestinya mulainya 2006 supaya baru jadi 2009, 3 tahun. 3 tahun. Iya benar. Bener kan? Bener. 2007 aja deh. Ya boleh. Ya kan ini juga karir dia. Ya, bener. Ya udah 2007 aja lah. Ya bener. Mike Lukok. Oke, Anda mulai dikenal pertama kali dalam film Virgin di tahun 2004. Ini. Bukan. The Virgin. Ini band, ini band. Ini Virgin. Ini band. Itu band. Virgin kan? Iya, Virgin. Terus yang mana? Dia yang ini. Dia yang ini. Kan enggak mungkin. Dulu film The Virgin itu ada Laudia Cynthia Bella. Terus ada yang penyanyi kesukaan lo siapa? Aku kangen kamu. Kami Ardi Narasti. Itu awal karir Mike Lukok di dunia film. Kayaknya tahanan ini kaget komandan kita begini ya. Kita udah 2 tahun mas ngadepin dia kayak begini. Dengerin aja mas lagunya kayak gitu kok mas. Gua kayak gimana komandan? Kasih tuh. Gue disuruh awah-awah yang sangar ya mas. Siap gitu. Ya belum ketemu nyanyiannya coba gimana? Aku kangen kamu sayang. Sungguh-sungguh kangen sayang. Gitu. Itu kayak ini, kayak mobil lagi balapan. Aku kangen kamu sayang. Betul. Emang bawainnya begitu. Penekanannya di sayangnya ya. Agak ngayun mas. Iya. Itu film pertama? Film pertama ya. Film pertama itu. Film pertama. Berperan sebagai? Marix. Sebagai Marix. Punya dialog yang gak enak sih waktu itu. Gimana dialognya? Punya gua kecil. Gitu. Jadi dia ada dialog itu sama si Bella, kenapa dia gak bisa pacaran sama si Bella karakternya? Karena dia punya dia kecil. Oh. Jadi itu berbanding terbalik. Apanya? Kondisi Anda kan sebenarnya. Asli lebih kecil. Gua bilang kan berbanding terbalik. Berlawanan kan. Ngelan ini orang sih. Iya. Tapi ngomong-ngomong tahun 2007 katanya baru dapat award. Izin. Warga negara. Ya. 2008. Sebenarnya 2008 dapatnya. Oh. 2008. Jadi dari lahir kan lahir gede di sini, baru dapat warga negara Indonesia itu 2008 baru diizinkan. Baru dikasih sih. Lama banget ya. Sebelumnya kebangsaan warga negara New Zealand. Selandia Baru. Selandia Baru. Gitu. Iya. Gegaruka aja nih. Iya nih gatel. Simpel aja nih. Iya. Masa orang gater dia senam. Iya, garuk dong. Iya kan? Menurut informasi yang saya dapat, Anda terjun ke dunia entertainment pertama kali karena teman kamu ngiseng-isengin ngirim foto kamu ke salah satu talent management. Betul. Waktu itu lagi fitness, ada yang ngirim foto ke teman itu sebenarnya orang manager. Oke. Jadi dia ngajak ke entertain habis itu. Anda sebenarnya tidak punya basic aktor sama sekali? Ada sedikit waktu SMP, SMA lah, ekstrakurikuler lah waktu itu kan. Terus ya udah iseng, tato alhamdulillah dapat. Padahal udah mulai casting dari tahun 2000, nggak dapat dapat judul, nggak dapat dapat. Akhirnya dapat tuh 2004 itu waktu kenal sama teman. Jadi Anda berterima kasih dengan teman Anda itu dong. Betul. Oke, kita akan telepon teman Anda sebenarnya. Fauzan. Pauji nggak ikut? Bukan Padli Padlan, Pauji Paujan, bukan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Nggak jadi Anda... pokoknya. Dia dekat. Dia pikir, kok kayaknya susah ya Fauzan? Iya, betul. Gitu. Aku boleh nyanyi nggak buat komandan boleh, setelah melihat kondisi boleh, yang boleh. Tadi? Boleh. Aku kangen kamu. Orang udah ngangkat telepon. Bagaimana kalau kita kerjasama untuk menangkap target saya ini? Kerjasama. Kasih inilah apresiasi kalau misalnya dia bisa bantu kita apa gitu komandan. Yang pasti saya akan coba mengajukan gerasi untuk memotong tahanan. Nah. Dari 10 tahun tahanan Anda saya potong 20.
Jadi ngesain maksudnya 20 hari. 20 hari. 20 hari. Kita amat dan awalnya kan DP 20 hari. Kalau udah deal, oke semua selesai baru saya lunasin. Berapa tuh? Yakin komandan, takutnya dia berkhianat malah ngasih tahu penjahat aslinya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya tidak melihat dia seperti itu. Kita kan juga punya tim Gegana. Apa tuh singkatan? Ge. Gemar. Ga. Garuk. Nah, pangkring. Sekarang lo. Gemar garuk nangkring. Baik, saya akan berikan jawaban saya sekarang. Tadi berapa? 10 tahun ya? Saya potong tahanan 5 tahun. 5 tahun. Jadi ada tinggal 5 tahun lagi. Saya tolak. What? Apa? Berani-berani dia menolak saya, Wen. Itu kan penawaran bagus dari komandan kami. Saya tolak. Ayolah, Mas. Saya tolak. Tolonglah. Gama. Sebagai bonusnya saya kasih yang 300 ringgit plus 70 ringgit tadi. Nah, bagaimana? Bagaimana? Gimana? Langsung dua nih. 370 ringgit Anda mengeluarkan, langsung Anda dapat dua. Ya. Dia ini hobinya melihara ikan. Dan dia hobi dengan binatang ikan. Kamu tahu enggak? Gimana kalau kita kasih monyet pantai? Kan ikan. Ya, tapi kan di pantai. Masa kasih monyet pantai? Ada ikan. Ya langsung aja ikan enggak apa-apa. Mungkin kalau kita kasih monyet pantai, monyetnya nyari ikannya. Kan kita enggak tahu monyet ikan apa, takutnya salah. Tiba-tiba ke monyet pantai. Gimana? Kita kasih ikan. Awalnya jangan monyet pantai. Apa? Babi hutan. Komandan, ya. Ini ada berkas rahasia yang mungkin bisa membuat dia berubah pikiran. Oh, Venirus nih. Hah? Venirus? No secret, bukan top secret. Ini top secret ya? Secret. 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 Ini kantor polisi apa sih? Apa tuh? Data-data pribadi dia? Bisa jadi. Surat? Bukan. Kulkas? Bukan. Masa kulkas? Kan gede. Jawabannya nggak mesin sih, Mas. Dia masal jeprak aja. Rice cooker? Sama aja. Coba lihat. Buka ya. Wah. Marwan alias. Marwan alias Begu. DPO. Ini yang mau kita tangkap. Hah? Terus? Kaitannya apa sama dia? Gak bisa baca ya? Gak bisa baca nih. Tahu aja. Kenapa Anda begitu? Bukan melihatnya. Cuma kita doang yang nyari dia. Dia juga nyari dia. Oh iya? Kan? Nah itulah. Ini yang dinamakan setan muka ragu ya? Muka rata. Ragu. Maksudnya. Di matanya di mana? Anda juga mencari dia kan? Udahlah, ngaku aja. Saya cari dia karena dia ngecepuin saya. Nah, kalau kamu bisa tangkap dia, kamu bisa mendapatkan mobil mau di Hyundai. Jadi, yang pertama kamu mendapatkan potongan tahanan, lalu yang kedua, dendammu bisa terbalaskan oleh orang ini. Bagaimana? Tambah satu lagi. Apa? Saya mau satu sel sama dia. Kamu dendam sama dia. Enggak ada masalah, satu sel. Tapi jangan satu ranjang. Oke, nanti kita bagi dua ranjangnya. Kamu bagian ini kepala. Gimana tidurnya itu? Gini dong, setengah-setengah dong. Setengah-setengah dong tidurnya. Jadi deal ya, informasi semuanya akan diberikan kepada kita ya. Jadi gimana tawaran kerjasama dari komandan kami, apakah diterima? Oke, Toretto. Kita sepakat untuk bekerja sama. Toretto. Toretto. Toretto Fast Furious. Yoi men, tahu kan ini kan kerjasama sama polisi. Ya. Gue Toretto, lu siapa? Lah, masa gua, lu kagak tau gua? Mandra nih Sidul. Komandan, itu gimana sih? Kita jadi ngeri dah, kita gak bisa nyantai kayak biasa. Kayak biasa. Kan gak apa-apa, Yor. Biasa ada tahanan di sini. Kan dia juga udah ada di dalam tahanan. Tidak akan macam-macam dia. Gilang aja bisa keluar masuk di situ. Oh enggak.
ini nggak bisa ini kanan kelas kakap, tapi kita udah ada perjanjian sama dia yuk. Terus iya cuman. Betul, ini bukan pakai gembok biasa, ini pakai gembok. Jadi lebih kuat. Gembok. Iya. Kenapa sih takut lihat tuh? Ya mukanya imut gitu kayak bayi. Iya. Ya tuh dada-dada dia tuh. Oh. Lama banget sama lu yuk. Udah ya, saya ada mau nitip makanan enggak? Saya masih kenyang sih. Kamu pasti akal-akalan aja kan supaya kamu enggak mau deket-deket dengan dia. Enggak, kan saya merajin emang beliin makanan. Enggak, usah enggak ada yang nitip makanan. Kalau enggak mau kameramen pada mau makanan enggak? Enggak, di sini aja. Dari sini aja dulu. Mau pesan makanan? Mike, kamu mau makan apa? Padang. Makan Padang. Enggak ada Padang, udah tutup, Pak. Makan udah tutup. Ya udah, pecel. Pecel. Sama belum buka jam segini, ntar jam 7 baru buka yang depan. Enggak ada tuh gimana tuh? Makan hati. belum diberesin nih. Kan dia bukan robot yang ngepel gitu lah, bisa jalan otomatis sendiri. Dia. Enggak ya, bisa lah. Itu ngaco. Kan otomatis. Ya ini beda. Ada mau pesan makanan? Nah, Gilang aja yang pesan makanan. Sini, gue yang nulis. Ih, gak ada. Ini lu tulis. Iya, gue yang nulis. Ntar gue yang beli. Mau pesannya pakai ini, ayo. Wih, gaya. Ini baru teknologi terbaru. Bangan nulis-nulis. Wartawan lu. Apa? Pesanan Padang yang pagi, siang, sore, malam. Ini pesannya teman saya Padang nih. Dia mau masih Padang? Siap. Gila. Masih Padang? Iya. Ya gak apa-apa. Dia. Biasanya dia nian, kotakan, nasi baru kotak. Gak apa-apa, dia mau ngasih informasi. Padang. Saya nasi kapau. Oke, kapalnya yang udara apa kapal? Kapal. Kapal. Siap. Kapalnya yang kapal, kapal. Udah mau nasi kapal kan? Kapal. Ibu mau apa sama juga? Iya. Itu sedok. Salah. Lu mau makan diteken, bukan makan. Enggak, tadi kan bukan makan. Udah jangan makan begini dah. Emang udah bisa nyedot gini buat saya aja. Buat bersihin rumah. Ya, sebelum ibu mending saya aja duluan. Udah ya, saya mending ya. Ya, bentar. Jadi. Oh dia, makannya enak dong. Tahu nih Ayu dari tadi panik mulu ngeliat dia. Karena kita sudah mengajak kerja sama dia untuk bisa membantu menyelesaikan kasus yang sekarang sedang kita tangani. Oh, jadi justice kolaborator. Nah, justice kolaborator. Justice kolaborator. Iya. Dan? Apa Dan? Bulu. Berarti ada bulu dong? Ada bulu. Kamu jangan ngetawain saya. Kenapa? Tolongin saya kejepit. Ya, oh, ada. Siapa? Tidak jadi. Saya pikir dia begini. Abang, Dit. Abang orang kedua setelah saya, Bang. Cepet bahaya berarti ini sekarang. Kenapa sih? Kamu ngeliat bulu kayak begitu banget, kenapa sih? Kan saya inget lagu, Komandan. No. Tumbuh bulu ya. Apa lagi nih? Wah, ketangkep, Wen. Ini. Berhasil kamu tangkep. Saya nangkep, dia lagi manggung sama si Aldi sama temen-temennya. Oh, Pak Junior. Ini, Komandan. Ada berkas berisikan emas batangan. Ya. Ya, bisa kita lihat. Oh. Ah. Itu. Enggak kebuka. Enggak kebuka dong. Pencet lagi. 1 2 3 4 5 8. Bisa. Sudah. Coba bantuin, Mas. Coba. Bantuin, Mas. Tadi berapa? Satu. Satunya 5 kali terus 8. Hah? Awas meledak itu. Iya nih. 1 2 3 4. Udah 3 kali salah dia. Udah ngeheng tuh dia. Dia pakai gini kode, Mike. Oh iya. Enggak bisa pakai kode. Udah 3 kali tuh ya. Ini beberapa contoh emas palsunya, Komandan. Ya, emas batangan, emas batangan yang diedarkan di masyarakat. Lah santai banget itu orang keluar. Oh iya. Ini yang diedarkan di toko-toko emas yang penadahnya dia. Ini kelihatannya asli tapi itu. Tuh, ya kan? Wah. Oh, ya kan? Palsu. Palsu. Ada coklatnya ya? Iya. Berarti ini palsu ini. Palsu ini. Palsu. Palsu ini. Kita amanin ini, Komandan. Amanin. Kita amanin ini. Amanin. Masuk kantong semua. Beredar di pasar. Ya, betul. Jangan aja, nampel lah ya. Iya, iya. B, bukan 8. B. Nah. Ya. Wih.
Ini palsu semua, Komandan. Mesti diamanin. Bahaya ini. Bahaya. Diamanin. Bahaya ini. Palsu semua. Ini. Makan tuh. Amanin tuh. Dasar mata coklatan nih orang. Nih, Komandan. Jadi memang ini salah satu pentolan ya. Tadi anak buahnya beberapa kabur, nanti kita urus belakangan. Pak, jangan sama dia, Pak. Yesus. Kenapa? Apaan? Karena ini harus dimasukkan satu sel. Karena sel kita cuma ada ini doang. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Dia yang heran berkas kesalahan. Tentukan hitam dan bergelombang. Dialah milikku tempat berkasih sayang. Hop, hop, hop. Mas, kalau saya jadi Anda, saya kabur loh. Malah ikut joget. Parah, parah. Parah, parah. Udah dapet coklat di dua batang. Om Anen yang gitu. Ah, mau diamanin. Jangan baper gitu. Iya sih, masa saya juga pengen itu. Gua. Jangan-jangan. Jangan hilang dulu nih nyangkut. Iya, iya. Tadi nyangkutmu. Nyangkut mulu, badannya kegedean dan. Gampang banget nyangkut nih orang. Masuk, Mas. Masuk. 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 Santai aja, Bang. Masuk, masuk. 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 Oke, kalau gitu rekan-rekan semua. Ayo. Ini waktunya kita istirahat. Siap. Ya. Biarkan mereka di penjara. Ayo. Lang, nitip ya, Lang. Hah? Saya yang nitip. Ah, oh, udah. Lu jagain. Udah digembok ini. Lah. Tapi kan pakai seragam pink enggak biru. Udah digembok ini. Ya. Temenin, Bu. Tenang, lu enggak ada CCTV, ini kan kantor polisi. Bang, jangan kemana-mana, Bang. Kenapa sih? Gua, Bang. Ngeri, Bang. Baik dia. Ngeri, Bang. Udah ya, saya ke toilet. Bentar, bentar doang. 5 jangan, menit. Bang, bang, 5 menit, jangan, 5 bang, menit bang, doang. Bang, 5 jangan, menit, bang. 5 menit. Ya. Masih gua enggak, Bil. Bil, masih gua enggak. Bukan saya, Bang. Bukan. Oh, salah kali ya. Ah, oh, mamam lo, ah. Sini, belum kelar kok. Kan Komandan, apa saya bilang? Tadi kenapa dibiarin kosong di sana, nggak ada yang jaga? Lah Komandan yang ngajak. Ayo sekarang kita waktunya istirahat. Tuh, Komandan ngajak. Terlalu percaya. Ya udah maafkan. Iya. Ya terus kalau udah begini gimana? Bahaya dia itu, Pak Komandan. Aduh, cek CCTV. Cek CCTV. Ada di mana? Mungkin di sekitaran sini lagi ngopi kali. Ya, kan CCTV-nya. CCTV-nya kita kan rusak bekas banjir kemarin itu loh. Tur, ada info penting. Apa tuh? Penjara kosong. Iya itu dia, kita lagi repot nih begini, ngurusin. Lagi bahas. Lagi bahas ini, malingnya kabur. Hah? Kok maling? Kok maling? Tahanannya kabur. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Sur. Kok bisa? Gimana ini? Ya tolong jangan gimana nih. Aduh kita sama-sama bantu cari. Gimana dong ini? Bantu ya. Bantu ya. Ayo bantu ya. Ayo bantu ya. Komandan bagi tugas ke kami. Gimana? Saya tahu siapa. Cek CCTV yang ada di... Luar? Command Center. Oke. Kamu cek CCTV yang ada di jalan. Siap, Komandan. Kamu cek CCTV yang ada di rumah kamu. Kemarin. Kali aja ke rumah kamu dia. Oh, takutnya. Di jalan. Saya ngapain? Di jalan. Oke. Jalan! Oh, iya, oke. Siap, Komandan. Oke. Wah, gimana? Lu. Baru mau dicari. Ketemu. Katanya kabur. Iya. Mai. Tadi. Bukannya tadi bilangnya kabur dari tahanan.
Saya tuh gak kabur, saya ngejar dia supaya dia bisa satu sel sama saya. Loh, berarti dia yang sempat kabur? Iya. Iya, betul. Lu nyaksiin? Saya sih nemu di depan tadi mau beli makanan. Nemu dikata gocengan, nemu. Bikin oh, masuk panda aja lah. Saya pengusi ya, saya orang aja lah. Apa kata dia kemudian? Saya gak tahu apa-apa. Itu yang mulai. Yang mulai situ. Oh, saya pikir Mike ini mengkhianati kita. Ternyata dia memang saya melakukan ini. Saya tahu Mike Andika, dia ini orang baik sebetulnya. Wow. Mike, maaf kalau ini terjadi salah paham. Gak masalah, gak masalah. Sekarang sudah ketangkap lagi dan kamu kali ini akan saya tambah tahanan kamu. Ya salam. Ya salam. Berarti Mike potong masa tahanannya dong. Dan Mike, sebagai janji saya kepada Anda bahwa Anda telah menjadi justice kolaborator pada kantor kamu, Pak. Dapat ingin kan tempat naruh mobil berarti ya? Apa tuh? Garasi. Garasi. Potong tahanan 5 tahun. Emang tadinya berapa tahun dia? 4,5 tahun. Tadinya banyak kan, Dok? Tadi kita mau lolos, Dok. Tadinya kan 10 tahun. Oh, tadinya 10 tahun. Potong 5 tahun. Oh, 5 tahun lagi. Terima kasih. Rekomendasi kemana? Iya, nanti saya akan bikin surat rekomendasinya. Terima kasih Pak Mike atas kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Baiklah, ada lagi ini? Saya ada sesuatu saya pengen ucapkan pada Uya. Ayo. Rambutnya warna-warni. Ceritanya baru kenal. Kita baru kenal. Iya, iya, iya. Bawang aja sih Bang Bo. Bang Bo. Bang Botak ya, gue baru nangkep tadi Bang Bo ya. Bang Bro, Bang Botak. Jangan gini. Dorong. Ada yang dorong. Keneh banget Laron. Ini saya menemukan sesuatu di depan. Ini kayaknya lap ingus kamu. Karena di sini Jo dan ada nama kamu di sini. Wah, kok kamu bisa tempe? Tahu. Wah, makasih deh. Itu ada inisialnya. Enggak, nama kok. Oh. Apa? Enggak ada. Kok ayu. Kamu bisa menemukan sep itu? Itu bukan sep. Terbat. Bisa. Oh, aduh. Itu bukan sep, itu babat. Jadi gini, Pak, saya lari-lari ngejar dia, pas saya gebugin, ternyata ada di sebelah saya. Karena kepala saya basah, ada nawarin mau pakai ini enggak, Pak, gitu. So sweet. Ayu ternyata. Bukan Ayu. Oh bukan. Nggak tahu siapa di pinggir tadi. Ngasih gitu. Hilang ya? Ayu. Iya. Tuh hilang ternyata. Oh ternyata si Mickey Mouse. Kok pakai dasi? Ya udah kalau gitu sekarang bawa lagi ini ke tahanan. Siap. Siap kemana? Dan Mike, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Bang Bo. Saya mohon beberapa hari saya akan buatkan dulu surat rekomendasinya. Apa tepuk tangan loh? Ada apa? Tepuk tangan. Hebat, hebat. Dan sekarang waktunya kita foya-foya.